Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bangsen. Selamat pagi kawan-kawanku setanah air se-Indonesia. Semoga sehat selalu, diberi rezeki yang melimpah, amin. Sudah lama saya tidak upload video lagi ya, karena stokkan konsumsi saya itu sudah habis. Dan ini saya mulai bikin video lagi karena sudah ada lagi stok ikannya untuk yang dijual, dan alhamdulillah hari ini pagi ini ada yang beli ya, ada yang beli 5 kilo minta dibersihkan sekalian, nanti jam 10 mau diambil. Dan saya lagi membuat kolam lagi ya, nambah kolam lagi agar stok ikan konsumsinya lebih banyak lagi, karena permintaan dari pembeli itu banyak sekali. Saya menolak yang beli ya, karena stok ikannya hanya terbatas, pembelinya banyak. Jadi saya rencana mau bikin kolam lagi untuk menambah pasokan ikan lagi. Oke, baru bagi yang baru menemukan channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Bila video-video saya bermanfaat, silahkan di-share. Nanti saya akan memberikan tips untuk pembudidaya skala rumahan seperti saya, bagaimana caranya untuk cepat sukses ya, cepat untuk mendapatkan hasil, dan resikonya sangat kecil. Nanti saya akan bahas di video kali ini. Oke, saksikan keseruan video saya pagi ini. Ini kolam bibit baru masuk, umurnya baru 2 minggu di sini ya. Ikannya sehat-sehat semua, gemuk-gemuk. Ini nanti saya mau betulin itu yang di pojok sudah rusak ini, rencana mau saya betulin. Dan ini saya membuat kolam lagi ya, dari bambu, untuk pemasok ikan. Nanti rencana mau bikin dua ya, satu di sini, yang satu di sana. Yang di sana nanti agak besaran karena buat stok ikan yang banyak. Dan ini stok ikan saya kurang lebih ada 50 kilo lebih nih. Mungkin satu minggu sudah habis ini ya, dengan harga pasaran sekitar 28.000 sampai 30.000, bahkan bisa sampai 35.000 per kilonya itu. Ikan nila merah ini.
Oke, itu tadi pengambilan ikan 5 kilo. Sekalian dibersihkan. Tinggal nunggu orangnya, ini sudah jam 10. Tinggal nunggu orangnya datang ambil. Tips yang akan saya berikan untuk pembudidaya ikan nila skala rumahan, skala kecil seperti saya. Kalau kita memelihara dari bibit dari kecil, itu pasti untungnya sedikit. Tips saya, silahkan cari petani besar, kita minta bibitnya dengan harga terendah untuk kita jual lagi, minimal 1 kuintal. Makanya kita harus punya tempat untuk menampung ikan 1 kuintal. Jadi kita tidak usah memelihara dari kecil, kita beli seminggu dua minggu kita jual harus habis itu. Tapi dengan syarat, kita harus punya, dengan catatan kita harus punya pelanggan. Kalau kita tidak punya pelanggan, ikannya lama habisnya, nanti malah kelamaan kita kasih makan, kita rugi dipakan. Oke, itu saja tips saya untuk mempercepat mendapatkan hasil dari budidaya ikan nila skala kecil rumahan seperti saya. Oke, barangkali bermanfaat tips saya, silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Ini kira. Ini. 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 Ini.